Macam mana nak rasa kenyang dalam keadaan defisit kalori? Pernah tak korang cuba untuk potong kalori tapi cepat rasa lapar? Bagaimana nak rasa kenyang bila anda dalam keadaan defisit kalori? Ikut 6 tips ni. Nombor 1, jangan potong kalori banyak sangat. Nak kurangkan 300 ke 500 kalori tu sangat munasabah, tapi jangan lebih daripada 1000 kalori sehari. Tips kedua, pastikan setiap hidangan anda mempunyai protein. Tips ketiga, makan lagi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia rendah dengan kalori, tinggi dengan serat yang membolehkan anda kenyang lebih lama. Nombor 4, makan karbohidrat rendah indeks glisemik ataupun low GI. Karbohidrat low GI menyebabkan anda punya gula dalam darah anda stabil sepanjang hari. Karbohidrat yang tinggi GI menyebabkan anda punya gula dalam darah naik turun sepanjang hari, menyebabkan anda cepat rasa lapar dan cepat kehabisan tenaga. Tips kelima, pastikan anda cukup tidur ataupun waktu berehat. Ramai pakar berpendapat tidur antara 6 ke 8 jam satu hari adalah sangat baik untuk kesihatan anda dan juga boleh membantu anda untuk turun berat badan dengan lebih cepat. Tips ketujuh, minum air yang rendah kalori, okay, ataupun zero kalori. Air yang tinggi kalori biasanya mengandungi gula yang tinggi. Gula yang tinggi menyebabkan anda cepat berasa haus, cepat berasa lapar. Belajar sesuatu hari ini? Follow for more.